Entah barang baru harus dicas dulu guys. Aduh my god. Pakai mic ada yang enggak. Oke ini kita sudah menyalakan wifi ya. Nah, ini untuk mematikan bagian atas, coba matikan dulu sebentar. Nah ini off ya. Kita akan coba nyalakan wifi nya. Ini kita pilih. Ini tuh. Nama lu siapa? Nama gue. Giginya ompong guys. Giginya ompong. Gambarnya cukup gak bagus tuh gambarnya. Bagus ya, suka gambarnya. Ini Bipro tipe AE2S gitu ya, kalau nggak salah tulisannya gitu sih. Jadi bukan apa ya, semacam bukan Alpha Edition sih. Entahlah, saya juga tipenya banyak kan, ada yang touchscreen, ada yang pakai mic, ada yang tidak. Tapi saya cukup suka. Suka-suka. Ya, pergerakannya juga cukup ini. Penangkapan gambarnya cukup bagus. Oke ya tuh. Saya nggak coba turun tangga karena saya unboxing ada di atap gitu ya. Di lantai 3. Nah, kayaknya layarnya lebih oke, lebih jernih dibanding yang versi sebelumnya. Harganya agak mahal sedikit sih. Secara umum sih harganya 1 jutaan guys. Nah, oke ya. Coba keliling sedikit. Kita turun tangga lagi. Gambarnya benar-benar oke. Wah, odong-odong kelihatan tuh guys. Ngetes kamera. Bagus kok, jernih. Lagi main apa? Ngetes kamera bagus. Ini tuh. Nama lu siapa? Nama gue. Giginya ompong guys. Giginya ompong. Balik lagi ya. Sorry. Udah jalan-jalannya cukup. Ini untuk ngetes aja ya. Kita kembali naik tangga lagi. Hasilnya cukup bagus, bagus. Halo mas. Tapi kalau untuk yang satu lagi yang tipenya masih sama, kayaknya gambarnya sama ya. Hanya saja baterainya belum dicas ya. Pergerakannya juga bagus. Sorry ya berantak nih. Nah ini dia. Ini perlengkapannya ada ini. Tab. Kabelnya juga ada, kabel USB atau ya untuk ngecasnya itu ya. Nah ini perlengkapannya di dalam satu kardus. Ada stiker. Ini kartu garansi kayaknya. Tapi ya enggak, kayaknya sih awet barang gini mah, jarang rusak ya. Kecuali kena air atau kena dan lain sebagainya. Buku petunjuk juga ada. Oke, nggak penting. Ya penting sih sebenarnya. Ini ada sambungan mic. Karena ini emang ada mic-nya ya. Benar.
Ini emang ada mic-nya. Oh, jadi gini guys. Jadi ini layar kalau posisi merekam ini berkedip biru. Atau mungkin bisa dimatikan, saya tidak tahu. Ini ada dua indikator lampu yang seperti garis ini, tapi untuk apa saya tidak tahu. Kan saya juga pemula. Ini tipenya sama persis. Beda dengan versi sebelumnya. Nah, ini juga 4K Ultra HD. Tapi sih ini Vipro Mark 2 ya, Vipro Mark 2 Alpha Edition. Sama yang baru kita unboxing. Saya lebih suka ini yang baru. Cahayanya sedikit gimana ya, lebih jernih sedikit lah gitu ya. Oh, sorry. Ini perlengkapannya ada mic. Jacknya ini 3,5 mili. Ini ada sambungannya untuk 2,5 milinya. Karena biasanya berbeda. Terus ada lagi ini perlengkapan standar. Untuk nempel di helm. Itu ada dua nih. Nah, ini untuk nempel di helm juga lah. Ini perlengkapannya cukup lengkap ya. Cukup banyak tuh. Ada ripet. Nah, ini juga ada tutup cadangan untuk yang waterproofnya, yang nempel di kardus tadi, untuk di tangan, untuk di kepala juga bisa. Dan kaos tentunya. Nah, kita langsung dapat dua kaos ya. Ini perlengkapannya tuh cukup komplit. Ini gimana ya cara apa wifi-nya, saya juga tidak tahu ini aplikasinya apa. Ini aplikasinya apa saya juga tidak tahu nih. Atau download dulu, ini kan di Pro. Memang ini bisa gitu, coba kita masuk ke wifi bisa apa enggak nih. Sebentar ya. Ini kalau wifi menyala dia nyala merah, ini nyala biru pas record. Enggak tahu ini bisa off atau enggak, dan dia ada menitnya di depan. Ternyata ada menitnya. Nah, terlihat ya, ternyata ada menitnya dia. Ada menitnya juga. Nah, ini ada menitnya nih. Ini gambar asli dari Vipro-nya. Oke, cukup. Nah, oke, cukup ya. Ternyata kurang lebih kayak gitu. Oke, kita rekam cukup 1 menit bisa ya. Ya, oke sahabat Super, jumpa lagi di dokumen kita. Ini kali ini saya mau coba unboxing Vipro ya, kamera action. Nah, saya mau coba unboxing ini seperti apa sih kameranya. Kemarin kita udah beli dua buah langsung. Ini juga perhatian, jangan dibanting barang udah pecah, di video kan saat membuka ya. Kita akan coba saja deh. Ada kaosnya nih. Dapat kaos, ada kaosnya. Berapa apa nih? Oh, SL. Lumayan guys, bisa dipakai nih. Bisa dipakai kok ya. GoPhone-nya nih.
juga masih ditutup nih. Si tutupannya. Paus lagi dua pausnya, gua buka aja kali ya. Lama kelamaan cari itu. Wah pasnya beda nih bang. Wah ini beda lagi nih. Jadi oh ya paus drone ya, ya udah yang penting paus SL juga ya, cukup ya, lepasnya cukup ya. Ini cukup. Sama ya. Keduanya sama nih. Wah, tipenya sama. Kita mau coba apa ya? Tes kamera ya, coba lah sama WiFi nanti kita cari apa sih aplikasinya. Sebelumnya yang pernah kita pakai, pernah saya pakai. Ini adalah layar lagi tuh, apa? Layar digital. Kalau ini kan tidak tuh. Ini kan Bipro AE Mark 2 Alpha Edition. Kalau ini kan Bipro AE 2S gitu ya. Jadi ada S-nya nih kalau enggak salah.